semuanya, welcome back to my channel Dewuna with me De Fortuna. Oke, jadi di video kali ini aku akan membuat sebuah video yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena di video kali ini aku akan membuat sebuah video tentang aplikasi yang ada di Shopee. Dan fitur ini adalah fitur yang terbaru, yaitu investasi emas. Untuk kalian yang suka banget sama Shopee Tanam, jangan lupa video ini ditonton terus sampai akhir ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe terlebih dahulu untuk mengembangkan channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang fitur yang ada di aplikasi Shopee, yaitu fitur investasi emas. Dan untuk kalian yang suka banget sama Shopee Tanam Emas, kalian tuh jangan berharap banget dapat emas. Kalian tuh berharapnya tuh dapat voucher investasi emas. Nah, apa sih itu investasi? Kalian udah tahu belum apa itu investasi? Oke, jadi investasi itu adalah kegiatan menanam properti seperti saham, emas, uang, reksadana yang akan adanya timbal balik di masa akan datang, di masa depan maksudnya aku. Nah, itu dia. Dan apa itu sih investasi emas? Oke, jadi investasi emas itu adalah investasi fisik. Jadi kalian tuh bisa pegang emasnya dan kalian bisa cetak emasnya dan sesuai programnya ya. Jadi investasi itu, investasi emasnya itu investasi yang batangan gitu. Oke, jadi investasi emas di aplikasi Shopee apakah aman? Tentu saja jawabannya aman, karena aplikasi Shopee dan Pegadaian itu bekerja sama. Jadi setelah kalian membeli, kalian tuh harus wajib ke Pegadaian. Gunanya adalah untuk memverifikasi kalian udah investasi emas itu. Nah, tapi sebelumnya kalian tuh harus memperhatikan tiga hal, yaitu kalian harus tentukan tujuan kamu untuk investasi emas itu apa. Terus yang kedua, harus lihat grafik emas saat beli dan saat jual ya, karena perharinya itu kadang naik, kadang turun. Tapi investasi itu cenderung stabil kok, gak turun-turun banget, gak tinggi-tinggi banget. Terus yang ketiga, harga. Kalian harus lihat harganya. Nah, itu dia ya, tiga hal harus kalian perhatikan sebelum investasi emas. Oke, langsung aja kita ke pembelian investasi emas di fitur aplikasi Shopee. Yang pertama, kalian buka aplikasi Shopee-nya. Terus pulsa, tagihan, dan hiburan kalian pilih dan diklik. Scroll ke bawah, terus pilih keuangan yang ini, yang klik emas. Terus ini ada tulisan investasi yang aman, mulai investasi dari 500, beli dan jual kapan saja, mulai menabung emas hanya dengan 500. Nih ada tulisannya yang di atas ya. Terus kalian klik beli. Harga beli saat ini Rp957.000 per gram. Total pembelian ada nominalnya beragam dari Rp5.000 sampai Rp1.000.000. Dan yang Rp5.000 itu ada berat emas yang akan didapat itu 0,052 gram ya. Terus yang Rp10.000 itu 104 gram. Jadi dan seterusnya itu kalian bisa lihat di bawah. Nah, kita pilih yang 5.000 aja dulu. Lalu kita lanjut ya, isi secara manual. Oke. Dan ini isi dengan sesuai dengan KTP kalian. Oke, kita tulis ya nama lengkap. Nomor identitas itu sesuai dengan KTP NIK maksudnya ya. Ya, kalau aku pilih seumur hidup karena aku itu bisa membeli atau menjualnya itu di saat saya
Indomaret atau Alfamart itu ada kena biayanya gitu. Nah itu dia tadi kalian yang sudah bayar di Shopify atau di Indomaret, kalian tuh harus wajib ke Pegadaian karena di sana kita akan dapat buku, ya, buku tabungan emas yang kayak di sini ini. Dan kalian juga harus bawa KTP dan rekeningnya ya maksudnya. Nah di sana itu kita nggak perlu biaya apapun, jadi itu gratis. Nah itu aja dari aku, dan selamat investasi, semoga bermanfaat untuk kalian, dan see you.